mengutamakan kekalahan. Untuk cuaca di tempat kita ini sering hujan, maka dari itu kita putuskan untuk mulai pagi hari dari pukul 10. Nanti setelah istirahat, pertandingan akan kita laksanakan lagi dari pukul 1.30. Nanti yang akan bertanding pukul 13.30 itu Cagar Alam melawan SMA 4 Kaur. Kemudian dilanjutkan main keempat, Alstar melawan SMP Negeri 11 Kaur. Kemudian ya pertandingan yang akan kita tantikan nanti. Cagar Alam udah diserahkan. Nah, main pertama ini udah diserahkan. Kita saksikan ke lapangan untuk kali ini, yaitu pertandingan kedua antara Padang Tinggi akan berhadapan dengan tuan rumah atau Mano 9. Bagus sekali ya, walaupun kecil tapi lentingannya. Kembali kami beritahukan, pertandingan ini adalah pertandingan kedua hari ini, yaitu antara Mano 9 menggunakan baju putih akan berhadapan dengan Padang Tinggi berbaju biru merah. Besar-besar sekali ya pemain baju putih ini. Kalau kira-kira kita ajak upah ngangkut padi lecet sekarung kejar. Tambah. Maka itu Niki sangat serius memperhatikan. Itu nama. Cuaca sangat terik ya. Ya, bola out. Bola. Kembali. Membangun serangan. Iya. Iya. Tunggu panjang-panjang ya pembelum. Retus dari Mano 9, Egi tadi. Itu asli produk Mano 9. Ya, ada bola. Ya. Ada gajah teknis tadi, kembali servis dilakukan Padang Tinggi. Tower 5. Apa yang terjadi? Mantap. Cukup berimbang ya permainan ini. Jual dulu bola pindah ke samping belakang. Iya. Bagus sekali penempatan nomor. Ah, apa yang terjadi ini sudah komunikasi. Padang Tinggi. Iya, cukup baik ya. Penampilan dari rekan-rekan kita ini bagus sekali. Pan ini. Iya. Bola dipantulkan ke tangan sehingga blokan dari Awet dan poin untuk Padang Tinggi.
Iya, kembali. Baik, dengan dan harapkan bisa untuk memanfaatkan poin supaya poin teman 9 ini melakukan servis. Bagus sekali. Bola out. Iya. Aduh, kembali. Kembali. Bagus sekali. Waduh, mantap sekali ya. Yang kami sengaja datangkan dari perantauan memang masih produk man 9. Iya. Tentu hadir kita di Dangon. Iya, kembali sulit ditembus ya. Dengan keunggulan dari Manal 9 dengan skor 25-11. Kita sehingga babak kedua ini akan segera kita mulai. Dan di Manal 9 terjadi rotasi pemain ya. Pemain kembali servis dilakukan Sisman. Bagus sekali. Kembali. Wah, ini putus. Di blok. Dan bloknya masuk juga. Skor. Masih saja akan menutupkan. Ya, kembali poin. Apa yang terjadi? Iya, bagus sekali nih. Oh, bola tadi terlalu mepet ya ke net. Oh, menyentuh net pemain dari Padang Tinggi. Melakukan pergantian pemain Padang Tinggi. Nomor 18 masuk. Bagus sekali. Nomor 9 ini, kecil-kecil. Rabi Rawit. Iya, bagus sekali. Pentingannya cukup tinggi. Ia adalah gagal melewati. Kembali bola. Servis. Bagus sekali kembali. Apa yang bagus sekali. Iya. Bagus sekali. Iya. Kembali. Baik, kembali servis dilakukan oleh Tengger kami ini. Iya, bagus sekali.
Ah, bukan. Pukulanlah dari sebesar kami. Gaji berapa? Waduh, ditinggalkan oleh diri. Saya pulang. Pedas. Iya, variasi. Kembali. Kurang. Sama dari diri masih kurang sehingga bola penonton dan tendang lawan. Lalu sekali. Amun dek, penang-penang dari. Iya bola. Iya. Bola keluar. Pindah bola. Dikitalkan pertandingan ini nampaknya latar strategi. Dan kami ini 4 lagi belum kami datang lah. Jadi Thailand. Ya, bola out. Baru nampak dari sini salah satu bakal calon penatur gitu juga di situ ada Rick Ponis. Sama siapa? Ya. Out. Sudah ada apa-apa dari wasit skor sementara. Menyisakan 5 poin lagi. Bagus sekali. Apa yang terjadi? Ada yang cukup. Terus ini mengawali ke pentos di malam itu. Iya, bagus sekali. Selanjutnya. Bang terbangkan ya, Anci. Ya, bagus sekali. Jalan, Egi. Bagus sekali. Susah untuk dikendalikan bola tadi. Karena, bagus sekali. Iya, poin. Kembali bola penanggul Aji. Cukup cerdik Aji menempatkan bola. Ya, apa yang terjadi? 9 mengambil servis Aji. 4 di depan wasit. Segala keputusan kita berikan kewenangan kepada wasit karena wasit ini sudah profesional dan tentunya netral ya. Iya, kembali cukup indah ya tipu-tipuan dilakukan oleh kedua tim. Iya, Astra 2-4. Saya tahu nih cekannya ke. Iya, bagus sekali. Iya, net lagi ternyata. Dan berakhir pertandingan siang hari ini.